Halo, selamat pagi sahabat kompas.com. Saat ini saya sedang berada di Bandara Malpensa di Kota Milan. Saat ini tanggal 18 Januari 2020 pukul 7:30 waktu Italia atau sekitar 12:30 waktu Indonesia Barat. Jadi ada perbedaan 6 jam antara waktu di Italia dengan di waktu Indonesia Barat. Saya sampai di Milan setelah menempuh perjalanan sekitar 15 jam dari Bandara Suta. Dari Bandara Milan, nanti saya akan langsung menuju ke Como, ke camp pelatihan tim Garuda Select. Ikuti terus perjalanan saya sampai nantinya di Como. Ciao! Halo, sahabat kompas.com, ketemu lagi dengan saya. Setelah sekitar 1 jam perjalanan dari Milan, akhirnya sekarang saya sudah tiba di Como. Tepatnya saat ini tiba di tempat pelatihan tim Garuda Select. Saat ini sesi latihan akan segera dimulai. Bisa dilihat pemain mulai memasuki lapangan tadi. Ikuti terus saya. Ya, ini sesi latihan akan segera dimulai. Para pemain sudah mulai tiba satu persatu. Di sini ada Bagus Kavi. Halo Bagus. Selanjutnya ada pemain-pemain lainnya. Terus ada Brilian. Ya, ini adalah tempat latihan tim Garuda Select yang berlokasi di Como. Tempat daerahnya berada di sekitar pegunungan. Bisa dilihat di sana. Sana ada David sama Fajar juga baru datang. Mereka berdoa dulu sebelum memulai sesi latihan. Tempat latihan yang dipakai tim Garuda Select di Como Italia ini punya beberapa lapangan latihan dan semuanya tapi menggunakan rumput sintetis. Jadi tidak ada yang menggunakan rumput asli. Oke, setelah berlangsung selama sekitar 1,5 jam, sesi latihan pada Sabtu pagi ini akhirnya rampung. Dengan demikian, cukup di sini dulu juga tayangan video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya meliput Garuda Select Ghost to Italy untuk sesi-sesi selanjutnya. Ciao!